Itu harus dicuci no nantinya. Ya. Dicuci dulu. Itu transparan-transparan atau hitam? Hitam, tapi hitam transparan nantinya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Bule. Itu pasti ketawa ya, Allah. Selamat datang di channel Setengah Bule sama saya Bayu dan Clara. Maaf agak silau. Ini sekarang kita mau menuju ke salah satu toko ya. Toko atau workshop. Ya. Workshop kayu di Barcelona, dan ini kita mau menjadi keluarga pemulung. Kenapa kita menjadi pemulung? Karena kita ditawarin sama salah satu teman kita yang punya toko kayu itu. Jadi my best friend itu ya. Papanya dia kerja di situ dan mereka bikin garden house. Jadi mereka bikin barang-barang kayu untuk garden dan rumah-rumah di luar. Iya. Dan kita ditawarin untuk ngambil apa aja yang mau mereka buang yang bisa bermanfaat untuk kita. Jadi kami sebagai pasangan muda dan pasangan yang irit, kami tidak malu menjadi pemulung di sini. Ya enggak kan? Enggak. Mereka enggak mau dikasih ke siapa-siapa. Mereka mau buang atau sambil bukanya saya. Ya, ya. Sambil ditutup dulu. So. Dan iya, jadi daripada dibuang dan tidak bisa bermanfaat lagi, ya kita coba cari kita apa yang bisa kita manfaatkan dari barang-barang yang akan dibuang itu. Jadi ini kita akan datang ke tempatnya workshopnya Jessica dan Victor dan Magda. Garden House namanya. Garden House sebagai owner di sini. Kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan. Dan nanti kita akan ceritakan dengan mobil kita ini. Kenapa ini mobil kita masih pakai, nanti kita ceritakan ya. Ayo. Lanjut. Lanjut. Aku enggak sabar karena di situ mereka selain kayu-kayu. Aku keluarin ini dulu tenda lu enggak? Itu yang tadi aku bilang. Saya pengen lupain. Mau masukin. Heeh. Kalau enggak bisa apa-apa. Oh, ini bekas-bekas camping kita keluarin dulu. Tolong bukain pintunya, sayang. Boleh. Nah, jadi teman-teman, kami Clara dan Bayi sama sekali sangat tidak malu untuk menggunakan barang-barang lama atau menggunakan barang-barang yang mereka punya palet-palet. Ya, palet-palet. Kita mau bikin kursi sendiri. Ya. Intinya kita apa manfaatkan barang yang sudah tidak terpakai dan kita coba apa namanya? Kita coba lihat ada barang apa saja dan kita aja emang benar-benar enggak tahu di sana itu ada apa aja yang bisa dimanfaatkan. Katanya untuk pohon juga ada. Ya. Kita reuse. Ya, recycle dan reuse. Itu yang tadi aku bilang. Keluarin barang dari mobil. Ya, habisnya nanti. Kita keluarin barang dari mobil. Siap, Bu Bos. Mau kalau misalkan kayu itu besar-besar, ternyata di sana nanti mau dibantu sama teman saya yang punya mobil lebih besar. Ya. Apa lagi ya? Udah. Ya. Ini kita walaupun di Eropa, walaupun kita ada di Spanyol, tapi kita sangat tidak malu untuk hidup sederhana ya sayang ya. Iya. Dan jangan dipikir kita di Eropa banyak uang, kita di Eropa hidupnya mewah, enggak. Tapi kita berusaha hidup sederhana dan kita berusaha sebijak mungkin untuk melakukan pengeluaran uang, membeli makanan, ya. Ataupun liburan. Oh, liburan mah beda lagi ya, traveling mah beda. Liburannya. Beda, itu harus lebih banyak. Oke, sekarang kita jalan ke yang tempat. Yang penting happy, yang penting cukup untuk makan dan untuk kebutuhan sehari-hari. Yeah. Dan yang penting have fun with this. Harus minimalis juga, harus belajar minimalis. Kalau enggak, lama-kelamaan kalau kita enggak punya luxury nanti kita bosan, enggak punya iPhone, enggak usah semua yeah. Yang luxury. Ya, yeah. kayak ini kita mobil kita ini nanti kita ceritain kenapa kita masih pakai mobil ini. Ini harganya sebenarnya cuma sekitar 10 jutaan dan orang lain kenapa nggak ganti mobil, kita masih sangat bersyukur dengan mobil kita ini. Nanti kita cerita tentang ini ya, kita jalan ya sekarang ya. Masih jalan ya? Iya. Oke, sekarang kita jalan. Kalau masih jalan mobilnya kenapa nggak dipakai? Betul. Tapi nanti kita rencana pengen punya 2 mobil, ini misalkan untuk angkut-angkut barang kecil. Iya, untuk barang kecil atau kalau misalkan camping atau apa, tapi nanti akan ada juga. Kalau bisa kita akan beli. Iya. Oke, teman-teman. Untuk dua-duanya bisa nyetir itu. Iya. Kita sekarang kita mau jalan ke tempatnya, nanti begitu pintu masuk kita akan lihat tokonya atau gardennya dan workshopnya ada seperti apa.
untuk teman-teman yang sangat mencintai kayu-kayu atau wooden akan enjoy di tempat ini. Dan kita belum tahu apa yang akan dikasihkan ke kita. Kita lihat apa yang kita rasa bisa bermanfaat untuk kita, akan kita bawa dan akan kita taruh di taman kita di atas nanti. Bismillah, ayo. Dadah. Nih teman-teman, kita sudah sampai tempatnya. Tuh kan mereka bikin bungalow, bikin kayu, rumah kayu, bikin banyak kolam. Jadi ini namanya garden house ya. Ini tokonya sama kantornya dan di sini gudang-gudang. Ini namanya garden house. Katanya dia juga punya satu lemari yang mungkin kita bisa gunakan untuk di luar, untuk garden kan. Ini udah punya orang lain, mereka jual apa konstruksi, material konstruksi itu udah beda. Nah, kita ke sini ya. Nah, teman-teman, jadi ini tempatnya dan ini Magda, dia ownernya. Ini lagi ngobrol sama Clara dan ini adalah kayu-kayu yang bisa diambilin. Jadi ini bisa dimanfaatkan ini. Ini sisa-sisa jualan dia. Ini sisa-sisa jualan dia yang sudah tidak terpakai. Jadi ini kita bebas mau pilih yang mana. Tapi kita dianjurkan lihat apa namanya, lihat ke storage-nya dulu. Dan Magda ini bikin sama Victor suaminya, dia bikin ini, bikin rumah-rumahan kayak gini untuk camping, untuk apa. Tuh, jadi bisa install-install kayak gini. Kan keren banget ya tempatnya ya. Ini semua dari kayu, katanya dibikinnya sekitar 1 minggu untuk rumah yang ini. Tadi tanya-tanya, cepet banget 1 minggu. Kayak gitu, banyak banget. Seperti ini teman-teman, kita lihat. Ini biasanya untuk jadi storage perkebunan atau suka anak-anak kecil suka main kesini untuk diinstal di rumah mereka gitu. Nah, jadi teman-teman, ayo kita lihat ke gudang mereka dan kita ambilin apa yang sekiranya mereka buang dan bisa kita pakai. Nah, sama si mamanya teman saya Jessica. Sama si mamanya Jessica dikasih tahu untuk langsung masuk ke gudang. Jadi kita sekarang ini tadi toko atau kantor, sekarang kita langsung ke gudangnya. Penyimpanan mereka. Ya. Dan dia bilang ada banyak kayu kalau ada orang yang kalau ada orang yang punya chimney atau api bisa ambil juga. Katanya dekat sini we will see Victor. Lurus atau belok? Lurus. Sama sana. Oh, nah ini mungkin gudangnya. Nah, ini. Ini bro. Nah, kita lihat ya sebentar. Kalau kita udah di dalam kita lihat. Oh iya. Nah, ini gudangnya mereka. Kan banyak pekerjaan kayu, nggak mungkin di situ kan di masuk ke sini. Aku pernah datang ke sini ya beberapa kali. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di gudangnya Victor dan ini kita lihat apa aja yang bisa kita ambil. Ini contohnya ini nih. Not bad kan, maksudnya masih. Ya, ini bisa masih dipakai. Dalam kondisi bagus kan, ini untuk pembatas. Pohon. Ya. Pohon. Jadi dia bilang ini yang semua yang di daerah sini bisa dia ambil sama kita, apapun yang kita mau bisa diambil. Ya jelek-jeleknya bisa jadi kayu bakar untuk musim dingin ya. Ini apapun ini yang ada di sini tuh ada linggisnya, ada apanya, jadi boleh diambil. Ini yang pasti akan kita ambil palet-palet gini, kita mau kita bikin kursi. Terus ini bisa untuk apa namanya, tiang-tiang untuk kita mau bikin tenda. Terus ini juga. Nah, ini pasti yang suka-suka kayu, ini banyak stok-stok dasar, bahan dasar untuk bikin kursi atau apa ya? Dan main ya. Lucunya ada juga itu. Dikasih batu-batu. Batu kali, batu hias. Batu warna beberapa warna bisa gini. Ini ada yang warna-warna biru. Iya. Yeah. Ada yang warna-warna kuning, itu bisa bikin kayak lucu. Dan ini batu-batu kali dan itu. Ini juga ini sering dipakai di dalam garden ini ya, kayu-kayu itu kulit-kulit pinus. Jadi kita mereka ambil dulunya jual tapi karena sekarang harus pindah, mereka harus pindah, maksudnya gudang ini harus dibersihin dikit, jadi itu harus ditaruh di sana.
Nah, Bayu sekarang mau taruh plastik, plastik protection. Nih, untuk di sini biar nggak kotorin mobilnya. Ntar teman-teman, aku pause dulu karena kalau nggak susah. Mobilnya udah siap sih. Kita ngambil batu dulu. Bayu udah pakai glove, sarung tangan. Udah cakep. Itu banyak ya teman-teman. Ini padahal bisa bikin banyak. Oke? Okay? Wih, kamu udah nggak ini ya? Aku nggak suka, ini bau banget tau. Ini kalau dipecahin itu bau banget. Oke, okay, itu dulu. Itu harus dicuci, no? Nantinya. Yeah. Dicuci dulu. Itu transparan-transparan atau hitam? Hitam, tapi hitam transparan nantinya. Siap. Nah, masih ada airnya. Ini ada. Tinggal taruh aja, nggak apa-apa. Dua, at least ada dua. Aku mau ambil juga. Kumpulin dulu, nanti pakai mobilnya ya. Ya, sok kumpulin dulu. Ini juga. Mau yang warna-warna. Wish. Okay. Nah, kayak gini teman-teman. Harus hati-hati karena pecah. Yeah. Nah, warna-warni mau juga enggak? Iya. Awas loh, nanti keluar ular dari sini. Ini warna, mungkin yang merah? Iya, yeah, ini. Ini kita simpan juga di sana, biar enggak ini, biar jangan biar semua. Iya, enggak. Ini yang penting kayak yang ini. Pecah-pecah enggak usah. Mira. So, yang merah untuk bikin beberapa ini ton. Oh ya, ini untuk di pembatasan bunga sama. Iya, itu dia. Jadi teman-teman, untuk ngambil apa yang kita butuhkan, semuanya kayunya udah terlalu kering. Jadi kalau mau kita bikin kursi atau meja, itu nggak akan bertahan lama. Mungkin cuma 1 bulan 2 bulan dia akan patah gitu ya. Karena memang si kayu ini sudah tidak terlalu solid. Jadi udah kalau kena matahari, dia udah kena hujan, terus kena matahari udah hujan, matahari udah terlalu lama bertahun-tahun di sini. Jadi kalau kita reuse akan ini akan sebentar usianya. Jadi ya kita ambil batunya aja yang kuat kan untuk jadi dasar tanah kita. Dilihat sama Victor. Elektor. The owner. Jadi teman-teman, saya sama Victor ditawarin kerja sama dia hari Jumat malah ditawarin kerja. Jadi mau bantuin Victor ownernya untuk bersihin ini apa? Bersihin storage-nya, seren gudangnya. Jadi kita lihat, kita akan bantu dia bekerja. Apa yang akan kita lakukan? Saya terima pekerjaannya untuk bekerja sama dia di hari Jumat. Karena hari awalnya dia nawarin hari Sabtu. Sabtu saya ada foto untuk wedding. Saya bilang, gimana kalau hari Jumat? Akhirnya ditawarin hari Jumat. Jadi saya akan bekerja bantuin Victor hari Jumat. Dan akhirnya kita bawa beberapa kayu-kayu. Ya, ada juga yang besar dan bersih, dan akhirnya tadaan, kita bikin satu meja sendiri, bikin sendiri. Beli ini kemarin, beli kakinya doang, terus kita pasang di atas rumput. Yang kemarin-kemarin ikut video tentang proses garden kita, jadi ini hasilnya. Saya liatin dari sini, kita kemarin sampai taruh batu putih ini, dan yang kemarin ini yang kayak gini teman-teman, ini dari apa ya, dari saya nggak tahu, dari pohon apa, pokoknya yang kayak gini kita akan taruh di sini. Kita bikin pembatas pakai kayu, tapi kita akan taruh pot bunga sama itunya ya. Ini belum selesai, dan saya lagi minum teh di sini. Dan kita juga kemarin kan ambil ini batu-batu ini kecil.
rencana ini kita mau bersihin itu yang ditinggalin kayak gitu sedikit kotor sama yang ada orang yang ada di sini dulu, dan kita akan ganti dengan batu-batu ini yang hitam biar bersih. Jadi teman-teman, yang saya mau bilang, kita bukan malu untuk jadi apa ya tadi Bayu, pemulung. Jadi kita nggak malu untuk jadi pemulung, karena kadang-kadang mungkin bisa punya sesuatu yang that moment saat ini kita nggak punya, atau bisa dapat oportunitas gratis. Siapa yang nggak mau sesuatu gratis ya? Dan ya nggak apa-apa kan, itu kan kemarin ditawarin untuk ambil apa aja yang kita butuh. Jelas kita nggak ambil semua karena di situ dia punya lemari. Kemarin kita mau bikin pakai ada empat kayu besar, kita mau bikin toldo, jadi kayak mastil toldo, tapi kayaknya mau bikin kayak tenda untuk tutupan ini atapnya, tapi kayaknya terlalu banyak apa ya, terlalu ribet, jadi kita cuma ambil ini. Dan kemarin kita juga coba untuk bikin kayak barbecue di sini, dan kita bisa bakar kayu, atau mungkin kita masih bisa pakai untuk di api yang punya papa saya. Oke teman-teman, kita tutup di sini. Semoga kamu enjoy video ini dan ya terima kasih banyak. Jangan lupa nyalain notifikasi. Jangan lupa ikutin kita terus dan bantu kita supaya channel ini masih hidup, bisa bantu kita bikin panjang konten usianya. Lagi. Panjang usianya. Oke teman-teman, terima kasih. Bayu masih lanjut beres-beres ini karena kita sebentar lagi mau, kok bisa disini Bayu? Mau tanamin. Nah sebentar lagi mau cari yang sudah jadi sedikit kecil, kayak misalkan cari bibit. Tapi di sini orang direkomendasikan bukan dari bibit dari nol, tapi kayak ya beli kayak gini, misalkan tomat atau apa, wortel atau apa aja, itu ditaruh langsung dari kecil biar tumbus gitu. Oke teman-teman, terima kasih ikutin kita terus. Jangan lupa nonton setengah bulelur. Dah.